Hati tidak tenang bila dia tidak dapat makanannya apabila lapar, dia tidak ada, dia tak dapat ubatnya bila dia sakit. Sekali lagi saya ulang. Hati tidak tenang bila dia tidak dapat makanannya apabila dia lapar. Yang kedua, dia tidak dapat penawarnya, ubatnya apabila dia sakit. Justru kita bertanya, apa dia makanan bagi hati? Apa dia penawar bagi hati? Yeah? Baik. Manusia ni ada dua komponen. Yeah? Hardware dia, jasad. Jasad daripada tanah. Betul? Min turab. Yang kedua, software dia. Software dia roh. Roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah. Baik. Jadi manusia ni ada satu elemen yang sangat rendah, iaitu tanah. Sangat rendah. Ya. Yeah? Tanah ni bila dia min turab ni, mimma imahin, daripada air yang hina dan sebagainya. Artinya kalau tanah ni bukan magnesium, bukan kuprum dan sebagainya, tetapi tanah yang di permukaan. Boleh faham maksudnya? Min turab ni tanah yang di permukaan. Tanah tempat jatuh najis, tanah tempat pijak-pijak kaki haiwan dan manusia. Artinya daripada yang hina. Tetapi kita ada unsur yang paling tinggi. Sebab tu manusia ni bila baik, dia lebih tinggi ya daripada malaikat, tapi bila dia rendah daripada haiwan. Jadi hakikat manusia ialah bukan jasad dia. Hakikat manusia ialah roh dia. Sekali lagi saya ulang ya. Hakikat manusia ialah software dia, bukan hardware dia. Jadi rupa-rupanya roh kita ni ya, kita akan bincang soal hati. Ya, soal hati. Sikit kita nak kenal hati. Tetapi ini bukan pengajian tasawuf. Ini hanya apa ni input-input kesedaran. Selepas ini saya harap akan datang guru-guru yang mengajar betul kita tentang soal hati ini. Pembahagian hati macam mana, apa yang dikata kalbu, apa yang dikata sudur, apa yang dikata fuad, dia beza tu dan sebagainya. Kerana Al-Quran walaupun terjemahannya kadang-kadang sama, kalbu juga hati, sudur juga boleh hati, fuad juga hati. Tetapi dalam Quran istilah berbeza mempunyai makna yang berbeza. Boleh faham ya? Itu bukan kapasiti saya nak mengajar. Kapasiti saya hanya untuk sama-sama ada kesedaran yang kita kena belajar. Banyak yang kita tak tahu. Subhanallah ya. Baik. Pertama, bila dikata qalbu, ini peringkat hati yang paling asas. Qalbu ini mendapat nama daripada sifat. Sifat qalbu ni sifat dia bolak-balik. Bolak-balik, tidak konsisten. Ya? Yeah? Kejap begini, kejap begitu, kejap ke sana, kejap ke sini, kejap di atas, kejap di bawah. Dia tidak konsisten. Ya? Yeah? Macam molekul yang nak tukar daripada cecair kepada gas. Dia begitu, dia bergerak laju begitu ya. Yeah? Dia tidak konsisten. Itu satu. Kenapa dia tidak konsisten? Kenapa dia berbolak-balik? Ya? Yeah? Kerana dia berlaku dua perkara dalam hati. Satu, berlaku pertempuran, satu lagi berlaku perebutan. Ha. Walaupun duduk kita macam ni tenang dalam surau macam ni, surau Ar-Raudah, ya? Yeah? Saya pun bercakap nampak tenang saja, tapi dalam hati saya ni bergolak. Tuan-tuan pun bergolak sebab hati kita tak pernah tak diuji. Ya? Yeah? Kenapa? Pertama, hati menjadi medan pertempuran antara akal dan nafsu. Akal dia membawa kebaikan. Nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la amaratum bisu. Jadi akal bawa kepada kebaikan, ditarik oleh nafsu untuk bawa kejahatan, bertempur dua tu. Sebab tu kadang-kadang kita nampak diri kita macam split personality. Boleh faham? Split personality. Kadang-kadang kita nak buat baik, tiba-tiba ada datang hasutan, bawa macam ni, hari kata bawa macam ni, bawa macam ni. Pertempuran tu tidak pernah berhenti. Tidak ada ceasefire. Berterusan. Yang kedua, dia menjadi rebutan antara malaikat dan juga syaitan. Ini yang dikatakan waswasil hannas. Waswasil hannas ni ditiup sendiri syaitan ni. Ditiup-tiup dalam diri kita ke apa? Kepada kejahatan. Malaikat bagi ilham kebaikan, syaitan bagi waswas kejahatan. Boleh faham? Sentiasa berlaku ni. Walaupun kita duduk dalam masjid, walaupun kita di hadapan Kaabah sekalipun, sentiasa berlaku. Sebab tu kalau kita tengok, rasuah pun berlaku depan Kaabah, betul? Betul? Nak cium hajar rasuah? Ha, bagi, berapa rial? Tu depan Kaabah dan sebagainya. Jadi sebab, ya, yeah, syaitan sentiasa ada dalam ini. Jadi pertempuran tu berlaku. Sebab itu dalam surah Asy-Syams, ya, yeah,
Ya, dia kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diilhamkan, diberi ilham kejahatan kepada kepada hati itu dan diberi ilham kebaikan kepada hati, ketakwaan pada hati. Dan beruntunglah orang yang membersihkannya dan rugilah bagi orang yang mengotorinya. Ini